Jenama pakaian tempatan yang sinonim dengan slogan baju tanpa gosok, Sabella baru-baru ini menghargai lebih 120 usahawan dropship yang berjaya membuat jualan sejuta ringgit setahun dan ke atas dalam satu majlis makan malam Inner Circle Meeting Sabella 2022. Beberapa rakan kongsi premier Sabella yang ditemui berkata, menjadi usahawan dropship di bawah syarikat itu menyumbang kepada sumber pendapatan yang lebih stabil serta dilengkapi ilmu perniagaan masa kini. Sebelum menjadi Isabella, saya adalah suri rumah sepenuh masa. So dari segi pendapatan tu, kalau buat bisnes sebelum tu pun memang tak ada rekod. Tapi alhamdulillah bila buat Isabella, saya dah start ambil gaji dan alhamdulillah saya dah start boleh jana income 5 angka sebulan. Selama mana setahun kita bersama dengan Isabella, kita capai 2 juta ringgit. Bagi saya adalah satu perkembangan yang sangat besar. Sebelum ni saya bersama dengan travel agency pun saya punya saya dalam lingkungan macam tu. Tetapi disebabkan saya nak buktikan yang lelaki juga boleh jual baju perempuan dan juga fashion wanita. Dan saya memilih Sabella pada asalnya sebab kita nak mula bisnes yang tanpa modal. Sebab saya asalnya suri rumah. Jadi kita bermula dengan dropship tanpa modal. Dan yang paling best Sabella, dia bukan dropship semata, dia membimbing kita untuk jadi dropship yang orang kata apa, ada business minded. Dia bagi bimbingan untuk lebih ke next level. Di majlis sama, Sabella turut mengadakan pertunjukan fashion untuk memperkenalkan rekaan terbaru bagi koleksi akan datang. Syarikat juga menyasarkan jualan tahun ini sebanyak 200 juta ringgit selain umum insentif menarik untuk direbut usahawan dropship apabila capai sasaran jualan pada 2023. Ia termasuk pakej percutian ke Ho Chi Minh City, Bali dan Turki termasuk sebuah kereta mewah Mercedes A200.